perubahan karier Mira daripada pelakon ke pengacara, sebenarnya benda ni pun tak dirancang. Tapi impian Mira tu ada. Impian di mana macam Tia kata lagi 5 tahun nak jadi apa, Mira teringin sangat nak jadi macam Tia, nak ada bisnes sendiri. So kita pun tak payah nak keluar-keluar, kita ada je dengan family kita. Itulah impian. Itulah macam Tia cakap kan, topik kita hari ni di zone selesa kan. Mira selalu rasa ada perasaan ni macam takutlah. Lepas tu macam mana aku nak start? Selalu ada rasa macam tu. Tapi Mira tak keluar-keluar daripada benda tu. Tak percaya kenapa Mira masih di sini. Sebab Mira bukanlah tak ada usaha. Mungkin Allah letak kau di sini dulu untuk uruskan keluarga kau dulu. Anak-anak kau masih kecil. Itu untuk Mira lah. Orang nampak selebriti ni mudah untuk buat apa-apa, tapi kita di balik tabir hidup kita ni banyak sangat benda yang kita nak uruskan kan.